teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman membuat channel. Seperti kita ketahui, WA itu terbatas dan sangat memberatkan sehingga membuat HP sering lemot. Makanya sekarang saya banyak beralih ke Telegram. Nah, bedanya gimana kalau WA itu penyimpanannya ke internal HP kita, kalau Telegram sistemnya sistem cloud atau awang-awang atau disimpan di langit, jadi sama sekali tidak memberatkan HP kita. Makanya saya data-data yang penting itu saya simpan di Telegram. Nah, sekarang cara membuat channel gimana? Caranya begini. Pertama masuk ke Telegram. Setelah itu klik titik tiga di bagian kiri ini ya. Sekarang new channel. Tulis. Nah, untuk pertama ini kita buat itu channel induk dulu. Channel induk dulu ini menampung semua channel yang akan kita buat selanjutnya supaya enggak lupa. Nah, deskripsi dikasih tulisan bank data semua channel saya. Nah, gitu. Setelah selesai, tanda centang di sebelah kanan atas ini diklik. Nah, ada pilihan public channel, private channel. Kita klik yang private channel saja. Nah, supaya nggak bisa diakses orang lain, karena ini kan penyimpanan pribadi kita ini. Klik centang lagi di kanan atas ini. Setelah itu add member. Add member itu boleh di teman, saudara, tetangga yang dikendaki, boleh dimasukkan, boleh enggak, terserah. Kalau enggak mau orang lain juga bisa di add, langsung klik panah kiri atas ini. Nah, channel itu sudah jadi. Kalau sudah jadi channel itu, sekarang kita mau ngisi channel. Pertama kita buat misalnya channel video. Kumpulan video namanya gitu ya. Nah, itu klik kanan atas. Terserah videonya mau dipublis atau di private, terserah. Terserah teman-teman. Setelah dipilih, ini saya pilih publik aja ini. Centang kanan di klik. Oh, harus pilih dulu ya, ini berarti private dulu gak apa-apa deh. Nah, itu di klik ini, kita mau nambah teman enggak, terserah, saya mau enggak nambah deh. Sekarang nanti klik. Sekarang jadi channel induk kumpulan video. Terus kumpulan video ini diisi, dimasukkan ke daftar channel induk. Nah, ini channel induk, diklik lagi, klik. Dan itu tulis 1 kumpulan video. Terus tanda panah diklik. Nah, kita sudah punya satu channel di channel induk kumpulan video. Setelah itu kita mencari video yang akan dimasukkan ke mana itu channel kumpulan video tadi lah. Contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita masuk ke channel Telegram dulu, kumpulan video. Kita kasih judulnya, judul video yang akan kita masukkan. Hukum alam. Nah, setelah kasih judul, baru video tadi ditransfer ke situ. Cara transfer begini. Dari klik 3 ini bagikan. Telegram diklik,
nomor 3 dari atas sebelah kiri ini. Kumpulan video diklik lagi. Nah, sekarang send message to kumpulan video. Oke. Nah, ini. Video pertama, video kedua nanti klik lagi. Pamannya yang kedua kita masukkan video bisnis kuadran kanan. Kita mencari di file. Nah, ini ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis kuadran kanan. Nah, itu kita bagikan. Bagi Telegram, klik kumpulan video. Nah, klik kanan bawah, kanan kanan bawah ini. Nah, begitu dan seterusnya. Setelah itu kita buat apa itu daftar lagi. Caranya begini. Ini di sapu biru. Terus salin. Terus tempel. Kumpulan video yang kedua saya mau buat kumpulan foto gitu. Foto pribadi. Terus yang kanan diklik. Terus yang ini dihapus. Yang atas ini nah dihapus. Karena ini channel induk ini khusus membuat daftar saja, apa saja semua channel yang kita punya ini dimasukkan ke channel induk. Jadi waktu besok kita mau nyari enggak bingung, kita bisa tinggal lihat list atau daftar ini semua channel ada di sini. Mungkin ada nanti ada listnya sampai 100. Teman-teman tinggal cek lagi. Nah, ini sekarang setelah dua bulan video pribadi, foto, video, sekarang ke foto ya. Buat channel lagi, new channel, foto pribadi. Private channel, klik tentang, lalu nggak usah member, nggak usah deh, terus langsung kiri. Nah, kita sudah punya foto pribadi. Sekarang kita tinggal masukkan foto-foto ke kita ke channel foto pribadi ini. Nah, kita sekarang masuk ke galeri. Misalnya ini mau saya masukkan berbagi 1, 2, 3 Telegram dipitet foto pribadi. Oke. Nah, ini akhirnya kita ke sini. Kita bisa kasih tulisan di atasnya momen gimana gitu. Setiap foto bisa kasih tulisan bawahnya, foto di mana, dengan siapa, tanggal tahun berapa, momennya apa gitu. Nah, sekarang yang channel ketiga kita kembali ke channel induk lagi, di salin bagian 1, 2, 3, 4 dari kiri bagian atas itu diklik, terus kita sapu biru, salin lagi, masukkan paste, tempel. Kita membuat channel yang ketiga. Nah, keluar video, keluar foto, umpamanya
tausiah agama gitu maksudnya. Nah itu kita masukkan panah red yang atasnya dihapus. Nah selesai. Terus sekarang buat channel, new channel namanya Tausiah Agama. Terus klik buat channel, terus satu cawangnya diklik, terus satu sudah selesai. Tausiah Agama sudah jadi, sekarang tinggal ngisi. Kita masuk ke grup yang isinya apa itu, dakwah-dakwah. Nah contohnya ini Quran Hadis ini. Nah ini diklik dulu. Setelah itu kita mau ngisi ke sana, sapu biru titik tiga paling kanan ini diklik, muncul bagikan. Bagikan, klik Telegram, cari Tausiah Agama. Nah, udah tinggal ngisi berapapun bisa ini. Sekarang kita mau membuktikan apa itu, bahwa yang video di Telegram itu kita setel itu bisa disambi apapun ini. Nah, ini kumpulan video ya. Jadi ini contohnya ini. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat kita mendengarkan ini, kita bisa nyambi beraktivitas lainnya. Ini. Malam ini saya akan menyampaikan tentang hukum-hukum alam. Nah, ini kita buka WA. Hukum-hukum alam itu. Saat kita buka WA, video tetap berjalan. Jadi kita bisa balas komentar orang lain dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya ini. Nah, ada kita masuk grup. Kita bisa sambil komen. Bisa mengerjakan hal-hal lain hanya dalam kondisi darurat saja. Itulah bedanya. Tapi kalau di WA enggak bisa. Begitu Tuhan kita nyetel video, kita pindah ke lainnya. Video langsung mati. Itulah OK-nya Telegram. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya bukan pakar, hanya berbagi saja. Kalau ada kekurangannya mohon koreksinya. Terima kasih.